Anda saat ini sedang mencari AC hemat listrik untuk kamar tidur? Jika iya, yang Anda butuhkan adalah AC dengan daya setengah PK. AC setengah PK direkomendasikan untuk ruangan seluas kurang lebih 10 meter persegi seperti kamar tidur. Harga AC setengah PK pun cukup terjangkau, mulai dari 2 hingga 3 jutaan saja Anda sudah bisa membawanya pulang. Nah, di video kali ini kebetulan kita telah memilihkan 10 rekomendasi AC setengah PK yang datang dari berbagai merek untuk Anda. Produk-produk ini kami rekomendasikan karena telah terjual ribuan di marketplace serta banyak mendapatkan review positif nih Gadgeteer. Tak lupa link pembelian masing-masing produk di official store-nya nanti bisa Anda cek di bawah ya. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke rekomendasinya, subscribe dan nyalakan notifikasinya dulu agar selalu update dengan konten-konten terbaru dari situs Gadget. Dan saya Revani, yuk langsung saja simak ulasannya berikut ini. Hisense AN05CEG. Hisense AN05CEG adalah salah satu AC setengah PK terbaik untuk Anda yang mengutamakan pemakaian jangka panjang. Produk ini punya banyak fitur yang dapat menjaga agar awet dan tahan lama. Fitur self-cleaning memungkinkannya melakukan pembersihan otomatis saat tidak dioperasikan. AC setengah PK Hisense ini juga dapat mendeteksi kebocoran gas sehingga bisa meminimalkan terjadinya kerusakan. Selain itu, produk ini mampu melakukan self-diagnosis agar Anda dapat mengetahui sejak dini mengenai masalah yang dialami AC. Kisaran harganya mulai dari 2,3 jutaan. Changhong CHOL05L4. Changhong menghadirkan produk AC yang ramah kantong dan juga cepat dingin. Bayangkan saja suhu kamar ruangan yang dingin tanpa harus keluar banyak dana. Kami menyarankan produk ini untuk Anda yang ingin rekomendasi AC setengah PK dengan performa tinggi sekaligus budget friendly. Sebagai jaminan AC bisa mendinginkan ruangan dengan cepat, produk ini dilengkapi dengan teknologi Turbo Z-Go. Kondensornya pun menggunakan lapisan double gold fin. Material tersebut membuat spare part AC lebih tahan lama, bebas karat, dan tidak mudah bocor. Tak heran jika banyak orang menyukai AC setengah PK dari Changhong ini. Kisaran harganya mulai dari 2,3 jutaan. LG H05TN4. Bila Anda mencari rekomendasi AC setengah PK yang punya fitur-fitur esensial, pertimbangkan produk ini. Dengan harga yang masih terjangkau, AC ini menawarkan beragam kemudahan. Salah satunya adalah fitur turbo cooling untuk pendinginan cepat dengan hanya sekali klik. AC setengah PK LG ini juga dilengkapi dengan fitur self-diagnosis yang memungkinkannya menganalisis secara mandiri bagian yang bermasalah. Selain itu ada fitur time setting sehingga Anda dapat mengatur kapan AC hidup dan mati sesuai dengan keinginan. Kisaran harganya mulai dari 2,4 jutaan. Midea MSAF05CRN2. Kami merekomendasikan produk ini untuk Anda yang sedang menghemat pengeluaran Gadgeteers. Tidak hanya menawarkan harga yang terjangkau, daya listrik AC setengah PK Midea ini pun tergolong rendah. Karena itu, budget Anda untuk membeli AC dan biaya listrik bulanan dapat ditekan Gadgeteers. Namun produk ini lebih cocok untuk daerah yang tidak terlalu panas karena kapasitas pendinginannya hanya 4.500 BTU per hours. Kisaran harganya mulai dari 2,6 jutaan. Sharp AHA-A5-SIY. Salah satu keunggulan AC setengah PK Sharp ini adalah fitur Coanda Airflow. Fitur tersebut membuat udara sejuk bisa tersebar ke seluruh ruangan dengan lembut. Udara dinginnya disebarkan secara perlahan sehingga nyaman untuk bayi, wanita hamil, dan juga orang tua. Karena itu produk ini merupakan AC setengah PK terbaik untuk kamar bayi ataupun orang tua. Kisaran harganya mulai dari 2,5 jutaan. LG T06EV4. Daya yang dibutuhkan untuk menyalakan AC cenderung besar sehingga ada beberapa perangkat elektronik yang harus dimatikan. Namun masalah tersebut bisa diatasi dengan AC setengah PK dari LG ini.
Produk AC jenis inverter ini dilengkapi dengan fitur watt control yang dapat mengendalikan konsumsi dayanya. Penggunaan daya pada LG T06 EV4 juga lebih hemat. Hal ini berkat dual inverter kompresor yang mampu menghemat listrik lebih banyak daripada kompresor biasa. Kisaran harganya mulai dari 3,5 jutaan. Daikin FTP 15 AV 14. Sebagian orang menikmati udara dingin di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Tidak sekedar dingin, embusan angin sejuk di daerah pegunungan dapat memberikan efek calming. Anda bisa mendapatkan sensasi tersebut dengan menggunakan AC setengah VK dari Daikin ini. Fitur Breeze Airflow dari produk ini menciptakan embusan angin alami dengan 5 ayunan acak. Sementara itu, fitur 3D Airflow berfungsi agar udara sejuk AC bisa terjangkau hingga sudut ruangan. Berkat fitur-fiturnya, produk ini menjadi pilihan AC setengah VK terbaik bagi Anda yang menginginkan efek embusan angin yang natural. Kisaran harganya mulai dari 2,9 jutaan. Samsung AR05 TGH QASINSA. Apabila Anda memiliki alergi terhadap debu atau alergen lain, ada baiknya untuk mempertimbangkan produk ini. AC setengah VK Samsung ini memiliki filter yang efektif untuk menyaring debu, jamur, hingga bulu hewan peliharaan. Cara merawat filternya juga mudah, gadgeters. Anda cukup membilas jaringan air agar bisa langsung dipakai lagi. Kisaran harganya mulai dari 2,4 jutaan. Aqua Japan Akia KCR5 ANC. Biasanya kapasitas pendinginan AC low watt setengah PK ada di bawah 5000 BTU per hours. Namun tidak demikian halnya dengan produk yang satu ini. Aqua Japan Akia KCR5 ANC dibekali dengan kapasitas pendinginan hingga 5000 BTU per hours meski dayanya hanya 320 watt. Selain itu, Anda bisa menggunakan fitur turbo cooling. Fitur ini tentu merupakan salah satu AC setengah PK low watt terbaik untuk Anda yang mengutamakan udara dingin. Kisaran harganya mulai dari 3 jutaan. Panasonic CSCU KN5 WKJ. Produk ini merupakan salah satu AC low watt terbaik untuk Anda yang mengutamakan kecepatan pendinginan. Dengan mode powerful, produk ini bisa mendinginkan ruangan lebih cepat hingga 18%. Namun ingatlah bahwa kerja kompresor dan kipas yang tinggi dapat meningkatkan konsumsi daya ya gadgeters. AC setengah PK low watt ini juga sanggup melumpuhkan virus dan bakteri. Produk ini akan membuat udara di ruangan Anda lebih bersahabat untuk dihirup dengan filter antibakteri. Tak hanya dingin, ruangan Anda tentu akan makin nyaman ditempati dengan embusan udara dari AC ini. Kisaran harganya mulai dari 3 jutaan. Cuaca yang gerah dan panas di dalam kamar terkadang memang bikin kita kesel ya gadgeters. Saat ini memang tak ada solusi lain kecuali dengan memasang unit pendingin ruangan. Nah, setelah melihat beberapa rekomendasi AC kita tadi, apakah Anda sudah menemukan produk yang cocok nih gadgeters? Semoga ulasan ini membantu Anda menemukan AC setengah PK yang terbaik ya. Oke gadgeters, akhir kata. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.